kegiatan kita pada hari ini bernuansa budaya. Tetapa ada lihat atlet yang lalu lalu di lalu. Morisnokedan lia sarawe hali saratuir uit lia butiwe hali buti tuir uit to inano ama ferik no katuas.
muda-mudi dari desa Remasan. Khususnya di desa Remasan. Sekedar memastikan siang hari ini yang hadir adalah jiwa-jiwa pilihan, maka mohon tepuk tangan yang lebih keras lagi untuk calon kepala desa nomor urut 1. Tepuk tangan lebih keras lagi untuk calon kepala desa Basa nomor urut 2. Sekali lagi, tepuk tangan lebih meriah lagi untuk calon kepala desa nomor urut 3. Namun,
malam itu saya akan memperkenalkan kelima bakal calon. Saya akan memanggil calon nomor urut satu dan mama berdiri memberikan lambaian tangan kepada bapak mama tamu undangan sekalian. Mari kita sambut calon nomor urut satu Desa Rebasa, Mama Abonia Nuro Maita Maslima, bapak mama sekalian. Nomor urut dua, calon nomor urut dua Desa Rebasa, Bapak Yeremias Leki. Mari kita sambut dengan aplaus yang meriah. Calon nomor urut tiga, mari kita sambut dengan memberikan aplaus yang meriah, Saudara Bapak Marianus Bria. Calon nomor urut empat, mari kita sambut dengan aplausan yang meriah, Mama Vincentia. Calon nomor urut lima, saudara, mari kita memberikan aplaus yang meriah, saudara Marcelinus Bria. Ya baik, bapak mama sekalian, ini adalah kelima calon kita. Jadi bapak dan mama siapa yang lain? Dan lorong-lorong ini tatu rona siakan penyampaian visi misi. Baik, penyampaian visi misi berdasarkan nomor urut yang terbesar. Baik, Pak Visi, di sini ketika saya terpilih, visi saya akan saya wujudkan, membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabilitas, kreatif, inovatif, demi terwujudnya masyarakat Rebasa yang maju, aman, damai, berintegritas, dan sejahtera. Misi yang pertama, menjaga keberagaman antar warga dengan meningkatkan rasa toleransi antar suku, ras, dan agama. Yang kedua, mewujudkan masyarakat tani yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan memaksimalkan pembangunan desa di bidang pertanian. Yang ketiga, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan desa secara maksimal dengan menyiapkan SDM yang berkualitas. Yang keempat, mendorong partisipasi warga dalam upaya pembangunan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Yang kelima, membangun dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur, sarana, dan prasarana desa yang berkualitas dalam menunjang peningkatan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, memberdayakan dan memelihara hidup gotong royong. Yang ketujuh, memberdayakan dan pembinaan karang taruna. Yang kedelapan, pembinaan terhadap pendidik dan remaja. Visi terwujudnya masyarakat Desa Rebasa yang berbudaya, beradab, mandiri, inovatif, dan kreatif, yang berwawasan luas, makmur, dan sejahtera. Visi satu, memanfaatkan SDM demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dua, meningkatkan pelayanan publik dari segi pemerintahan dan kesehatan. Tiga,
meningkatkan pembangunan infrastruktur desa yang adil dan merata. Yang keempat, meningkatkan seni budaya, olahraga, dan keagamaan. Jadi mungkin visi dan misi saya sekian. Saya yakin 6 tahun ke depan Rabasa akan menjadi desa yang ita, ita yang Rabasa. Sisi demografis, tingkat kepadatan penduduk masih dalam kategori normal yang sangat berpeluang demi kemajuan. Untuk itu, selama 6 tahun ke depan atau 1 periode nanti, bila saya terpilih nanti, saya akan membawakan atau menerapkan beberapa poin misi dalam upaya mewujudkan desa Rabasa yang kita indah, tertib, adat, istiadat, dan kreatif. Misi saya, satu, menciptakan tata kelola lingkungan kehidupan yang bersih dan sehat, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan kepemerintahan di desa Rabasa. Dua, menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman, dan damai. Tiga, melestarikan budaya adat yang bermartabat, neter, lepai, seni budaya, perilaku gotong royong yang sehat dan dinamis. Menciptakan dan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat yang produktif dan kreatif, dengan didukung pembangunan dan atau pengembangan infrastruktur yang memadai. Lima, menciptakan dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan LSM. Visi. Menjadi kepala desa yang bersih, transparan, beriman, untuk mewujudkan masyarakat yang kompak, dinamis, kreatif, santun, dan harmonis. Misi satu, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa Rabasa. Melakukan reformasi sistem kerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa Rabasa. Meningkatkan kerjasama dalam kelompok masyarakat di berbagai sektor dalam wilayah desa Rabasa. 4. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, bersih, dan berbudaya. 5. Menjalankan kerjasama yang baik dengan semua aparat desa untuk melayani masyarakat desa Rabasa dengan sepenuh hati. Kisi terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas menuju masyarakat desa Rabasa yang maju, makmur, dan berkeadilan. Misi 1, memperdayakan potensi yang ada di masyarakat meliputi A. Pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu pemuda, karang taruna, dan perempuan. B. Pemberdayaan sumber daya alam. 3. Meneruskan program kerja pemerintah desa lama yang belum selesai atau masih morat mari. 4. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan mengedepankan suara dan gotong royong masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan semua aparat termasuk kader desa Rabasa. Terima kasih. Ya, Bapak-bapak permisi. Iya. Diadakan dengan damai.
Ya, lanjut. Tahu fungsi kontrol. Ya, di dalam tenda. Bangun TV. Maito foto TV. Pertanda bahwa kegiatan kita selalu dilakukan dengan nuansa damai dan berbudaya. Nanti di acara penutup nanti, kita akan ke holding bidu bersama. Ya, hal keren habani nerbasa di sebidu wala. Ya, omelas nalepian. Oke, terima kasih banyak moderator. Yang pertama untuk 5 saudara yang di atas, saya bertanya dulu. Enti tuh OHK, MI dan B, makin nanti menentang. Oke, orangnya itulah barangnya. Enti tuh B, mana nanti mana MI bertanya ini dan B. Lihat tobaiku sebagai nanti mana tanune biasa nanti tanggal 9 nasib rai rebasa ne iya emak kebaik ke sini melahan. Tetapi liuti tanggal 9 ya nasib rai rebasa ne iya nanti mana iya kerau. Kalau talo bahili hotu kena ini nanti mana ini liru ramos sinar hotu rekara hotu oh ini nengai suai ini nengai rekara ramos. Tapi lian mesti ida deh mak dari desa. Pertanyaan, ida mak dari desa ni pasti no emak baru lah tu ibu kau tu. Dan emak sih ente titu kata ni bohong tadi, Marianus. Nego lo bahar lain. Emak mak tu ya osi meteni, emak mak tu ya osi meteni. Setelah tanggal 9, kalau misalnya orang di desa malam masaba emang konsia emang melatu heyo malam masaba nah begitu pun emang halen hatun aten halon sabe emang melatu heyo konsia dan emang orang sih katanya hawa kotu enti tu bolu uemi orang leh tu nere to homan boleh tu nere. Kita dari teknik nu ulum. Hodi kerian kami kona biasa di valerak na ya main rente lete kami bueno. Antau di main rente lete kalau bisa. Iya, main apa sih mas? Ada kursi ini mas. Mengadu kami. Kadang-kadang nu fatu si moros no hodi kerian kami kerian lean. Tansa. Oso mensere kwali dena kai na imam rai na te desa amiga da no desa na na ko yer kani ye bini tu ya amiga ti tu ya amiga nei na limo na ene la no se ya kai na kemos tapi mala eto na en sa yo ten lian sia bete ma hawon se kata e me yo ne se trata telale oso ni deragat me tu suru trakai ke ba ba na ko ba telale. Tanda roti hau menuruti desa pakai hau. Foy sesama hau. Ini hal yang mungkin enak lima lebih tanya lah. Tapi ada saya itu yang lian siap. Kenuin hau ke dunia deh, Pak Moderator. Maikin langsung. Sini lima nereke satu berita. Siap. Kalau nuruti desa, naro nasabah emang waktu yang lian siap. Siap. Sepakat ya? Sepakat. Pasa lima, bagaimana lima? Baik, itu pasa lima, Pak Mama siap. Sebelum kita beranjak pada pertanyaan selanjutnya dari orang kedua, pertanyaan terakhir, saya persilakan sesuai dengan nomor urut jawab pertanyaan yang sama. Kalau mama, bapak nuditi desa, bagaimana kalau saya mau tanggapi pertanyaan, bagaimana tindakan Oka rangkul Mika Imamak selama ne faeba iya ini mana ini mana? Mungkin seperti itu pertanyaan. Jadi dipersilakan. Jawab pertama dari nomor urut 1 sampai para nomor urut 5. Silakan. Waktu masing-masing jawab hanya 2 menit saja. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Minta maaf, Pak. Apa maksud saya? Seandainya hal-hal utama sebenarnya di kawasan desa, saya hati-hati
Baik. Ya, baik. Silakan lanjut nomor urut 2. Baik, terima kasih. Komen sana detail. Saya tes visi misi. Bagus. Kalau ibu mau kota, kalau mau ibu melukur, kalau ibu buka, ibu merato, ibu balik, tetarun merakno. Kamu coba, ibu ini apa sih ya? Ini apa dia ni? Tan, tu suka dah tan. Emi kau, kau emi. Ini saya jual diri saya. Saya ini hidup di biara 10 tahun. Sehingga dia demi lalu, larang lalu, dia tetap larang dia. Baik. Dia tetap larang dia. Tony kusuhin kan dia deh. Tang hal ini tahu. Atau memang larang-larang ini kan terlalu lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk calon nomor urut untuk menjawab pertanyaan yang sama. Silakan. Terima kasih. Sebagai ina ama ukun rai, pasti dan itu sudah pasti bahwa hiting luang, bonang luang, nola batu was awe mean hutun reno al kuto apabila. Terima kasih. Lanjut Om, sudah. Ya. Sudah selesai. Lanjut pada calon nomor urut 4. Ya. Ya, ini silakan. Oke, jadi Pak, terima kasih Pak Indo di kita menuntut. Kalau tes boleh Pak status ABG termasuk khusus pribadi kau. Umur serai liburan ya. Amin. Jadi kalau beli tanggal 9 Juli hal nomor apa pasti foto Amin. Baik, terima kasih. Terakhir calon nomor urut 5 memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama. Dia lu menelarang, dia kamu larang, dia hidup malu, dia terus malu. Besia, PVTV mana? Kita ngasih ya, Besia. Dia larang malu nih, mau ska, mau sai. Besia sekarang. Inasia, Benerona toh?
Ya, mai itu Mas Lima. Nah, terus saya lanjut lagi. Hal ini atau pertanyaan ini lebih konkretnya Leofon Ketua Taksa salah satunya melalui gotong royong kitab politik di rumah mana rumah kemana sarumah ayo usitia anu ketundeng ewa jangan Leofon kita boleh Tentu kita ba ini itu mah mere lihat umana barat politik yang dia kecara malutan politik itu tiap malu masa ya waktu tiap malu masa tiap barisa jadi dalam benak saya ihlera untuk merangkul kembali itu melalui gotong royong atau kegiatan apapun dalam semua program libatkan semua boleh waktu baik ini naik kalau membeli hai boleh itu naik kalau ini membeli hai bagian ini memang belum matinya bagian ini naik ini bebe baik itu Mas Lima Pak Mamas ya ya jadi dia kese Pak Eno tapi kemudian depan dia nak tahu tawara tapi kalau nabi yang ini ya kalau mereka kecara malu supaya dia pun mawak ngetok naik ke TikTok lah. Saya harap sekali aneh menurut ini sisa ini orang kami menurut minta maaf menurut ini sahre tapi kami rasa prihatin aneh yang berkeleo naik pasti lebih meningkat kami pakai cara apapun untuk mengatasi hal itu makanya hari ini saya sampaikan hal ini oke baik kalau kita cara